dan Cut Siva itu adalah wanita yang jago bola. Iri bilang bos. Iri bilang bos. Assalamualaikum, saya Lestin dan teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Rizky Bilar skakmat Ical Muhammad yang telah berani bandingkan Lesti dengan Cut Siva. Kalian demam? Pasti jawaban yes. Demam apa ya? Demam Leslar. Kabar terbaru terupdate tentang Rizky dan Bilar. Kabar yang akan diberikan kali ini cukup menghebohkan publik. Rizky Bilar, anjay. Guys. Apalagi perleslaran. Mengapa? Ya, karena Bilar terciduk, marah, hingga skakmat sahabatnya sendiri karena dianggap tak patut melakukan perbuatannya. Mengunggah video di kanal YouTube. Sebut saja, sahabat Rizky Bilar ini bernama Ical Muhammad yang sama-sama berprofesi sebagai aktor dengan Bilar. Ia mengunggah video berjudul Reaction Yang Kalian Mau, Reacting Hubungan Leslar dari awal. Sontak saja hal tersebut mengundang netizen untuk penasaran. Konten, isi, dan substansi dari unggahan Ical Muhammad yang notabene dikenal netter sebagai sahabat Bilar. Karena terus terang, semua sahabat Bilar oleh perleslaran diikuti, di-subscribe, dan di-follow Instagramnya. Termasuk juga Ical Muhammad. Pada reaksinya yang ia berikan di awal-awal dari menit ya 0 menit hingga 30 menitan ya 30 menitan karena durasi video tersebut hingga 35 menitan ya, yang mana bahwa unggahannya ini cukup menarik karena di awal memang ia nyata-nyata ya, menunjukkan kekagumannya atas lagu Lesti, atas semuanya tentang Lesti. Namun sayangnya di akhir dia membandingkan Lesti dengan Cut Siva, orang yang pernah dekat dengan Rizky Bilar. Sontak saja netra netizen, para pengagum dan pendukung Leslar marah sehingga dari unggahan video tersebut, yang like dan dislike malah lebih banyak yang dislike. Sampai Mimin mengunggah video ini diketahui bahwa dislike-nya sudah sekitar 33.000 dan like-nya hanya 20 ribuan saja. Dan yang paling menarik guys, bukan itu, tetapi kemarahan Bilar atas perlakuan sahabatnya ini pada pujaan hatinya, yakni Lesti Kejora. Karena ramai di luar, ternyata Rizky pun muncul dan dia langsung menyentil sahabatnya sendiri, langsung skakmat sahabatnya sendiri ini dengan mengatakan, baru nonton gua dan wajar sih banyak yang gak suka Cal. Gua aja pribadi kurang suka dengan konten lu yang ini Cal. Kata Rizky bilang dengan akun kanal YouTube-nya yang terverifikasi. Sungguh mengejutkan sekali guys. Selang beberapa saat setelah Rizky Bilar mengungkapkan isi hatinya yang tak senang dengan konten yang dibuat oleh Ical Muhammad ini, sang sahabat ini, langsung Ical Muhammad mematikan kolom komentar di kanal YouTube-nya Reaction Yang Kalian Mau, Reacting Hubungan Leslar dari awal. Namun tak berhenti di situ saja. Ternyata Bilar benar-benar marah atas perlakuan sahabatnya pada Lesti Kejora. Sehingga langsung dia tancap gas dan mengeluarkan unggahan instastory pribadinya. Dia menyampaikan, ketika ada konten yang membahas tentang saya, menceritakan tentang saya, seolah-olah tahu segala hal tentang saya. Namun sesuatu itu bukan keluar dari mulut saya langsung. Ya kalian tahulah harus menyikapinya bagaimana.
dengan emoji maaf. Lalu bagaimana? Ya jelasnya Perles lawan heboh. Tapi guys, yang perlu kalian tahu, Mimin sudah screen, ya, sudah merekam berbagai komentar yang sudah dihapus di kanal YouTube, ya, di unggahan video YouTube Ical Muhammad ini. Coba kalian simak berbagai komentar yang intinya tak suka dan tak senang. Ical Muhammad membanding-bandingkan si Lesti dengan Cut Siva. Yuk, ini kalian lihat, simak semuanya. Entar kalian sudah bisa komentar di sini. Tapi jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Oke, yuk kita pelototin. Ya, apa saja komentar-komentar netter, lestral-lestral yang lain ya. Ya, para pengagum pilar dan lain, ayo kita ikuti ini dia.